Welcome back to my channel, balik lagi dengan gue Dara Karina. So as you can see, gue sekarang lagi ada di airport. Gue udah mau balik ke Jerman. Jadi gue udah 1,5 bulan di Jakarta, gak kerasa banget. Jadi sekarang gue udah di Terminal 3 Internasional. Dan gue mau check-in dulu. Ya, dan kayak yang kalian lihat ya, rame juga ya. So, I'll see you guys later. Kalian bisa lihat tuh rame juga ya, gue kira tuh kayak sepi banget. Ternyata tuh tadi gue udah tanya sama staff-staff on groundnya, mereka bilang sekitar 180 orang on board. Oke, jadi gue sekarang udah selesai check-in dan lagi mau nunggu boarding time karena masih ada waktu sekitar 1,5 jam. Jadi kita masih ngobrol-ngobrol. Ada adik gue dan ada sahabat gue di sini. Jadi, so I'll see you guys when I'm boarding. Ciao. Guys, sekarang gue udah di dalam pesawat. So, I'll see you guys nanti di Dubai. Bye. Hi guys, nah sekarang gue udah ada di Dubai dan gue harus transit di sini connecting flight gue, tapi sekarang nggak selama waktu pas gue mau ke Indonesia, karena pas lagi mau ke Indonesia kan sekitar 11 jam tuh. Nah sekarang 3 jam karena kayak gue udah capek banget, udah kayak pengen cepet-cepet nyampe Jerman, dan gue juga takut kelamaan bersada di publik-publik umum ini. Jadi gue juga duduknya, kalau kalian lihat, gue udah kayak nyari yang super jauh-jauh dari semua orang gitu. So sekarang di Dubai sekitar jam 6 pagi dan next flight gue di jam 8.20 pagi.
ya mumpung gue juga lagi nggak ngapa-ngapain, gue pengen ngasih tahu kalian kayak dokumen apa aja sebenarnya yang kalian butuhkan. Jadi sebenarnya nggak ada dokumen yang lebih penting dibandingkan PCR test kalian. Jadi itu sebenarnya cuma PCR test kalian doang yang harus kalian bawa. Terus pas lagi di Indonesia, nanti kalian pas check-in kalian akan dikasih sebuah kertas kayak formulir gitu. Dan kalau ini sih menurut gue ini tergantung dari airline saya ya. Jadi kan gue karena naik Emirates, jadi mereka ngasih kayak health declaration form ini dan kalian harus isi. Sampai sekarang sih gue gak ditanya dan gak diminta tadi udah sampai di Dubai. Terus pas tadi kalian lagi udah nyampe Dubai dan kalian akan masuk ke bagian connecting flight, kalian akan ditanya tujuan akhir kalian itu di negara mana dan kalian akan dikasih contact trading card. Jadi itu kayak questionnaire aja sih sebenarnya, almost sama yang kayak tadi yang kita dikasih pertama di Indonesia, tapi ini kayak pakai bahasa Jerman. Jadi kayak mereka tahu kayak tujuan akhir negara kalian di mana dan kalian akan dikasih formulir sesuai bahasa negara tersebut. Hi guys, nah sekarang gue udah ada di pesawat, baru boarding tadi. Bagi kalian yang mau naik Emirates, jadi itu PCR test itu sangat penting karena mereka itu akan ngecek berkali-kali. Jadi kayak sekitar 3 kali mereka akan ngecek, make sure kalau kalian punya PCR test. Dan kalau misalnya dari Indonesia itu nggak perlu pakai bahasa Inggris juga, karena kebetulan gue juga lupa minta pakai bahasa Inggris, jadi hasil tesnya tuh pakai bahasa Indonesia dan mereka tuh nggak apa-apa, yang penting mereka kasih tahu aja kalimat yang negatif itu yang mana gitu. Terus kalau untuk passenger-nya untuk hari ini tuh nggak terlalu penuh, tapi lebih penuh dari yang waktu pas gue dari Zurich ke Dubai, waktu dari pas gue berangkat. Sekarang tuh kayak sekitar ada mungkin 50-60 orang kali ya. Tapi kayak jadi tetap aja karena pesawatnya besar, jadi kayak benar-benar kosong banget juga sih pesawatnya. Oke, yaudah kalau kayak gitu, I'll see you guys in around 5-6 hours in Zurich. Ciao! Akhirnya udah nyampe di Swiss, sekarang lagi nunggu bagasi. Terus abis itu nanti langsung pulang deh ke Jerman. See you! Oke, jadi gue udah nyampe dan udah ketemu sama Manuel. Terus gue tuh bingung kok semua orang gak ada yang pakai masker. Jadi gue lupa kalau di Swiss itu memang semua orang gak ada yang pakai masker lagi. Jadi udah totally kayak new normal yang bener-bener kayak udah melewati transisi juga. Jadi kayak bener-bener gak ada yang pakai masker. Makanya langsung gue copot juga.
guys. Nah, jadi hari ini gue akan melakukan PCR test lagi yang diharuskan oleh semua orang yang baru datang dari negara-negara red zone atau pokoknya negara-negara yang di blacklist orang Jerman karena grafik corona yang sangat tinggi dan termasuk Indonesia. Makanya gue itu harus melakukan PCR test dan ini disponsorin oleh pemerintah ya. Jadi ini gratis. Oke, jadi kita udah nyampe. Jadi ini tuh tesnya kita drive thru dan ini semua orang kayaknya mereka juga lagi ngantri di dalam mobil. Nah, jadi kalian harus melakukan PCR test ini maksimal 72 jam setelah kedatangan kalian di Jerman. Kalau kalian ketahuan nggak bikin PCR test ini, kalian harus denda 25.000 euro. Gila. Jadi kalau kalian lihat di sini, banyak banget mobil-mobil yang mereka kesini mungkin setelah baru balik dari liburan seperti dari Italia atau dari Spain. Jadi mereka langsung kesini untuk melakukan tes PCR. Nah, jadi mereka melakukan ini tuh cuma kayak di lokasi tempat parkir di dalam tol aja sih. Oke guys, jadi tadi gue udah melakukan swab testnya dan itu cepet banget, paling cuma kayak 10 detik kayaknya. Dan mereka itu melakukan swab testnya tidak dari nasal swab, jadi pakai air liur aja dan pakai cotton bud itu seperti biasa di tenggorokan, dan gue seneng karena yang nasal swab itu benar-benar gak enak banget. Gue udah 2 kali itu melakukan itu di Jerman dan di Indonesia, jadi kayak benar-benar kayak tadi gue udah deg-degan sebenarnya, gue sebel banget, tapi ya udahlah. Jadi tadi cepet banget dan jadi kalian nanti akan kayak dikasih barcode ini. Jadi dalam 2 hari kalau positif mereka akan telepon, kalau nggak positif itu mereka nggak akan telepon dan kita bisa cek hasilnya itu apa dengan scan barcode ini. Oke guys, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Ciao!